علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maka tiada dapat lepas engkau kan. 38. Itu lah. Tiada dapat engkau lepas daripada segala khatir. Kau ketiganya. Ha? 39. Kau mana 39? Kau ada yang? Ha? Kodoh yang datang tu. Atas sekali. Nombor 4. Oh. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihim wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ada kalanya qada, yang datang atas engkau itu daripada kebajikan. Ha. Ni kita ni masuk dalam Aqabah Awarid. Aqabah Awarid ni dia pecah. Aqabah Sabar, Aqabah Qada, Aqabah Akhtar. Itu pun kita dah cerita sikit tentang Qada ni, tentang reda dengan Qada. Qada ni dia kata itu ada kala nikmat. Ha, qada yang berbentuk nikmat, jadi atas kita ni kena wajib syukur. Ada kalanya qada berbentuk syiddah dan masyakah, kesusahan. Ha, hak ni yang kita tak nak tahan ni. Maka hak ni kena redha. Hak tadi kena syukur, mak ni kena redha. Mana? Qada yang berbentuk kesusahan. Dan ada kalanya qada yang datang atas engkau itu daripada kebajikan. Tak tadi bentuk nikmat. Ha, kita dapat anggota yang sempurna, dapat anak yang elok. Qada yang datang atas engkau itu daripada kebajikan. Dari mana tu? Jadi hak ni hak jenis kita buat kebajikan. Hak tu nikmat lain, ni kebajikan ni lain. Qada kebajikan. Kita ni rajin duk ziarah orang, kita ni boleh mengajak orang, boleh tolong orang. Yang datang atas engkau itu daripada kebajikan, iaitu qada tu. Qada yang datang berbentuk kebajikan tu seperti mengajar engkau akan ilmu yang memberi manfaat akan akhirat. Ha, tu hak kebajikan. Hak kita boleh buat kebajikan dekat orang. Lain pada hak mula tu, hak mula tu nikmat yang kita dapat. Hak ni dak kebajikan yang kita boleh buat dekat orang. Kita boleh berbakti. Dan ziarah orang yang sakit umpamanya. Apa lagi? Ha, menghubung silaturahim. Ha, contoh kita buat kebajikan. Ha, kita berwakaf, bersedekah. Qada hak ni, maka wajib atas engkau redha daripada pihak qada Allah. Atas engkau akan jadikan itu kebajikan. Serta wajib pula atas kau syukur bagi Allah atas mendatangnya. Mendatangnya qada itu atas engkau dengan itu kebajikan. Oh, jadi maknanya dia sama dengan hak pertama. Hak pertama kena syukur kan.
Ha, ini pun kena syukur juga. Dan adakalanya qada yang datang atas engkau itu daripada kejahatan. Ha. Maka iaitu qada yang datang daripada kejahatan itu wajib atau engkau redha dengan Allah daripada pihak ia yang mendatang. Jangan redha dekat Tuhan gitu je. Redha dekat Tuhan pada pihak dia yang buat mai datang. Bukan redha dengan benda tu. Ha. Kejahatan yang menimpa kita, yang kita redha dengan Allah dengan sebab dia bagi kejahatan tak? Kita redha dengan dia pada pihak dia yang mai. Bukan benda tu kita redha. Dan serta wajib pula atas engkau keluar daripadanya daripada kejahatan itu dengan taubat. Daripadanya daripada kejahatan tadi. Kejahatan ni hak kita buat. Beza ni empat ni. Hak satunya qada nikmat. Qada nikmat ni hak Tuhan bagi. Hak keduanya qada kesusahan. Kesusahan ni hak Tuhan bagi. Ketiga, qada kebajikan. Kebajikan ni hak kita dok buat. Dan qada ke atas kemaksiatan, kejahatan tu hak kita dok buat. Beza tu lah. Ha, saat ni tanya apa beza pula. Ha, qada nikmat dengan qada kebajikan. Hak nikmat tu daripada hak Tuhan. Hak kesusahan tu daripada hak Tuhan. Ha, ada pun hak yang kebajikan tu hak kita. Dan maksiat tu hak kita. Ha, jadi jangan pula qada di atas maksiat yang berlaku dekat kita tu. Ha, kita rasa sonok. Ha, kita sonok. Kita qada tu. Kita terima redha tu disebab Tuhan. Ha, Tuhan bagi. Nak buat macam mana? Tapi wajib pula atas engkau keluar daripadanya daripada qada yang tersebut. Daripada kejahatan tu. Daripadanya daripada qada ataupun kejahatan itu. Dengan taubat daripadanya daripada kejahatan itu. Sebab apa? Karena yang demikian itu kejahatan-kejahatan yang wajib atas kau jauh daripada kejahatan. Sebab apa dia kata begitu? Takut tadi kita kata apa? Itu qada Tuhan BP. Qada Tuhan BP, Tuhan takdir belaka. Hak Tuhan. Dah. Cita taubat tu atas dasar dia tu kejahatan. Bukan atas dasar dia tu qada daripada Allah. Kalau dia atas dasar dia qada daripada Allah, hak tu kita kena redha. Jangan redha diri dah. Jangan redha dengan makti. Dia ada redha dengan qada, redha dengan qadi, redha dengan makti. Ha, masalah maksiat ni jangan kita redha. Redha makdi kata ulama tak kena redha, kata semua redha, tapi redha atas dasar dia tu daripada Tuhan. Tak apa masuk ni redha dengan qadi. Qadi ni yang menghukum. Qada tu hukuman. Makdi yang dihukum. Ha. Jadi kata semua ulama hak bab maksiat ni hanya redha dengan qada, redha dengan qadi, dan redha dengan dan tidak redha dengan makdi. Kata ulama tak kena redha dengan makdi juga pada pihak dia datang daripada Allah. Bukan pada diri dia tu dah, pada pihak dia datang daripada Allah. Jadi kalau kata ulama tak payah dah redha qada, qada tu daripada Tuhanlah. Cukup redha dengan qada, redha dengan qadi dan makdi tak payah. Kata ulama begitu. Jangan redha dengan maksiat ni. Dia pasal sonok dengan maksiat tu. Tuhan bagi nak buat macam mana. Hak tu jadi jabariah. jadi jabariah pula. Dan faham olehmu akan ini bahagian ni.
ini bahagian qada ataupun akan ini ini qada. Mana? Qada yang datang daripada kejahatan. Kejahatan tu. Kejahatan tu hak kita. Dia kan? Ha tu. Kejahatan hak mai kat kita. Nikmat hak mai pada Tuhan. Ha tu. Kebajikan hak mai daripada kita. Hak kita pi buat. Kita derma, kita apa tu. Kesusahan hak daripada Allah. Kemaksiatan dan apa dia? Ha, maksiat dan kejahatan itu hak kita. Hak kita, hak kita buat. Ha, tu beza tu part tu. Jadi hak nombor 4 ni kita kita redha tapi redha dengan bertaubat. Redha dengan bertaubat. Ha. Hak nombor 3 redha dengan bersyukur. Hak nombor 3. Ha tu. Dia sama ni hak nombor pertama. Redha dengan bersyukur. Tapi syok ada kitab lain dia kata macam ni. Hak nombor 2 tu redha dengan bersabar. Hak pertama nikmat Tuhan bagi tu kita redha, redha dengan bersyukur. Ha tu. Hak kedua redha dengan bersabar. Mana kesusahan yang Tuhan bagi tadi? Ha betul ya, dia pun sebut sabar kan. Ha tu. Cuma yang ketiga ni ada kata syukur juga. Kebajikan. Ha. Dengan ha, dengan kita bersyukur. Yang keempat dengan bertaubat. Ha. Baik, habis tu. Keempat daripada awarid. Awad ini rintangan dan halangan. Iaitu asyadaid wal masaib. Syadaid ni ha, nanti dia terjemah. Artinya beberapa yang ha, mana? Ha. Artinya beberapa kesusahan dan beberapa bala. Masaib ni dia jamak ha tu plural bagi musibah. Kan kita dok kata musibah, dia punya musibah tu singular, plural dia masaib. Jadi segala musibah ha tu. Syadaid gitu juga jamak daripada syadidah. Artinya beberapa kesusahan dan beberapa bala. Bermula sekaliannya itu, sekalian awal itu beberapa yang melentang dan menyekat akan jika daripada berbuat ibadat kepada Tuhan kau. Jadi kalau kita tengok di sini, halangan-halangan ni bukan hanya berbentuk kesusahan. Ah, nikmat tu juga merupakan halangan. Dan kebajikan hak kita nak buat pun itu kadang merupakan halangan juga. Yang menyekat kita daripada sampai dekat Tuhan. Mana? Oh, bila kita buat kebajikan, kita basah bergian. Ha. Kita basah kita hebat. Ha, timbullah riak, wujud, takabur timbul. Dan bila kita basah nikmat, kita basah Tuhan kasih kat kita. Aku ni duduk di tangga elok ni sebab Tuhan bagi nikmat. Kadang dia tak tahu nikmat tu istidrat. Ha tu. Kalau ha, istidrat macam mana? Tuhan bagi kekayaan ni kadang sebab kekayaan itu merupakan ujian bagi dia. Bawa berapa banyak orang yang tak mau mengaji, tak main masjid ni sebab kekayaan yang ada. Duduk pikir. Duduk pikir projeknya. Sampai tak ada main masjid. Time ni duduk ada kat jabat lagi, duduk ada di ofis dia lagi. Tai ni duduk bersyarat lagi. Tai ni duduk ada kapal terbang, duduk luar negara. Itu nikmat-nikmat yang menghalang daripada ibadat. Itu nikmat.
Habis apatah lagi hak yang ni pula, hak ni untuk orang miskin, hak musibah. Hak tadi ni halangan bagi orang kaya. Halangan bagi orang kaya mana? Kebajikan yang dia buat dan nikmat yang Tuhan bagi. Halangan bagi orang miskin, dia sebenarnya kena belaka, tapi lebih-lebih tu kita nampak macam itulah. Mana? Halangan yang kena kepada kita ni lah, bukan nanti miskin sangat. Orang biasa, orang miskin lah. Mana? Bala. Bala ni, orang kaya kena juga kan? Kesusahan. 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 Kita duk nampak kekayaan yang menghalang dia buat ibadah. Kesusahan pun berlambut. Kita bukan senang. Cuba pergi ke belah kampung. Banyak orang miskin. Duduk di rumah pakai surat pendek ya, betul tak? Caya tak caya, pergi tengok. Anak tak pakai tudung. Berlambut. Hak kaya, kaya lah. Ni hak miskin. Kita duduk nampak hak kaya je. Lepas tu kadang kita kesian tengok hak miskin. Yang TV3 bersamamu kan. Dan ni ada, tak pernah tengok lah TV. Bersamamu kan. Kita tengok kesian. Kesian apa? Tak pakai tudung berselera. Dalam miskin. Tudung tak pakai anak-anak. Ha. Sebab tu dah hadis kata apa? Kadal fakru. Hampir-hampir miskin tu membawa kepada kafir. Fakir ni hampir-hampir membawa kepada kafir. Ha. Fakir ni membawa kepada kafir. Wallah alam, ulama tak sihir ikut mana kafir nikmat. Ah tu confirm dah kafir nikmat. Dan kafir ni pun dia juga. Kafir hakiki. Tapi kafir nikmat confirm dah. Sebab tu orang miskin dia ada ilmu, alhamdulillah. Miskin dan bawa dia kaya di akhirat. Tapi dia tak ada ilmu, miskin itu bawa binasa di akhirat. Sampai ada bersamamu kan. Dia boleh kata, ya Allah kenapa bagi aku susah, ya Allah kenapa aku senang. Nah, tu mula tu, meratih kat Tuhan. Itu kufur tu. Kufur nikmat nama. Ya Allah kenapa bagi aku susah. Yang syoknya rumah orang miskin ni, TV mesti ada. Yang ni tak ada. TV ada. Tengok kolong, estro. Rumah nak reban, estro ada. Tapi yang lain tak ada. Sebab tu kita alam-alam dah miskin dah. Kita bagi miskin kita ni elok. Bila miskin elok, kita cepat masuk syurga. Orang miskin ni, dia mudah masuk syurga. Sebab apa? Dia tak banyak soalan. Malaikat nak tanya apa kat dia? Benda apa tak ada. Menyertai nikmat, nikmat pun dia, nikmat tak banyak yang dia dapat. Nak beri zakat, dia tak beri zakat. Nak pergi haji, duit tak ada. Dia nak buat apa? Sebab tu orang miskin cepat masuk syurga. Tapi orang miskin juga banyak dalam neraka. Orang miskin banyak. Dia macam orang perempuan. Tapi cepat mudah masuk syurga orang miskin. Ha, dia sebab apa? Dia hisap postmortem tak banyak. Dia tanggungjawab dia tak banyak. Ha. Itu kesusahan yang Tuhan bagi. Kadang-kadang kita heran. Masa dia susah tu dia meratih kat Tuhan. Ya Allah kenapa bagi aku susah? Bila hang susah, hang kata ya Allah, hang nampak Allah. Masa hang senang, hang langsung dah syukur. Alhamdulillah ya Allah bagi nikmat kat aku. Orang Tuhan tak marah. Tidak, banyak orang macam tu. Ya Allah, aku tak boleh tanggung dah ya Allah. Masa hang sakit, hang nampak Allah bagi sakit. Masa hang sihat tu. Haram pun tak. Nah, tu bunyi kasar tu haram dia lah. Haram pun tak. Kut, terima kasih ya Allah, syukurlah. Tak. Bila dia sakit, dia susah, dia timpa apa, dia nampak Allah buat. Tapi masa dia senang, dia nampak dia buat. Mana apa? Aku nak beri zakat pun ni penat lelah aku ni. Aku cari duit di ziba nak beri kat orang. Ha, dia nampak penat lelah dia. Ha. Jadi empat ni, awal ni yang melentang, yang menghalang kita di dalam kita beribadat kepada Allah. Jadi rupanya dalam empat kita duduk mengaji ni, ada bentuk kebajikan, bentuk nikmat, bentuk kesusahan dan bentuk maksiat.
Ada. Hak orang awal ni banyakkan maksiat. Maksiat tu yang mengganggu dia. Maksiat dia. Hak tu paling banyak sekali. Yang kedua, musibah. Dia kena musibah ke aku nak mengaji macam mana. Nak cari duit lagi, hang tak apalah, senang. Aku ni susah. Ha, tu hak tu. Yang paling tak sedap, bila hak nikmat kita dapat, hak tu tak sedap. Hak tu payah kita sedap. Dan hak kebajikan kita buat. Kebajikan kita buat, tu kalau kita tak mengaji, kita tak sedap. Kalau kita tak mengaji, tak sedap. Bila kita mengaji, banyaknya halangan buat kebajikan ni. Macam-macam. Ha, itu bentuk yang kita nampak. Ujian ni yang kita nampak benda susahnya. Hak nikmat tu pun. Maka tiada dapat engkau hendak melepas akan diri engkau daripadanya daripada awal itu. Melainkan dengan bahawa sabar engkau daripadanya daripada awal itu. Awal itu halangan-halangan yang empat-empat tu. Sabar. Sabar tu lah kunci dia sekali. Sebab apa? Sebab semua tu ujian daripada Allah. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dengan berbuat ibadat kepada Tuhan engkau. Di dalam sabar engkau daripadanya. Bersungguh-sungguhlah engkau dengan berbuat ibadat kepada Tuhan engkau. Di dalam sabar engkau daripadanya. Daripada awarid itu. Sebab tu ibadat dengan sabar ni. Tuhan kapit. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolonganlah dengan sabar dan sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, jangan harap nak sabar. Jangan harap dia nak sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Nak buat macam mana lagi dah? Sampai tak ada jalan. Bak qada dan qada ni tak ada jalan. Lepas tu hari tu dia sebut dah kan. Kita kena tafwid. Ha, tu. Kita kena tafwid ni serah di kepada Allah. Serah. Wa ufawidu nafsi ilallah. Aku serah diri aku ni kepada Tuhan. Itu Allah Ta'ala ajak kepada Nabi Musa. Tak ada jalan lah. Kena kata macam tu. Aku serah diri kepada Allah. Ha, tu. Sebab qada dan qada ni nak payah. Payah nak baca qada dan qada. Kadang-kadang boleh sebut je. Dan kita kena redha. Raditu billahi rabbah. Jadi hak macam-macam tu kita kena rajin sebut. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Aku redha Tuhan ni sebagai Rab. Bila redha Tuhan ni sebagai Rab. Kita redha apa segala hak dia takdir, hak dia qada dekat kita. Haa tu. Kita serah dekat dia semua. Jadi bila kita serah, Allah ambil alih. Hak, memanglah hakikat semua Tuhan taibir. Tapi bahasa tasawuf itu. Bila Allah ambil alih, Allah peduli dengan apa yang kita buat. Wa ufawidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Aku serah diriku kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala itu basirun amat melihat terhadap hamba dia. Sebab dia amat melihat. Lepas tu Allah kata apa? Fawaqahu Allah sayyiati ma makaru. Lalu Allah Ta'ala pelihara Musa akan kejahatan apa yang telah dirancang oleh Fir'aun. Bila Musa kata wa ufawidu amri ila Allah. Tu tara Nabi Musa orang hebat tu. Ni Musa ni orang Nabi pula. Kemudian orang yang kuat. Dia bukan takat kuat iman. Kuat dia punya tubuh badan dia. Ditumbuk kibti ni mati. Bom. Jangan kata kibti. Malaikat maut ditumbuk mati. Malaikat maut ditumbuk mati. Tapi dia pun upawidu. Amri ilallah. Aku serahlah diriku kepada Allah. Lalu Allah kata. Pawakahu Allah sayyati ma makaru. Lalu Allah pelihara dia. Daripada kejahatan yang Fir'aun dan kuncu-kuncu dia rancang untuk buat kepada Musa. Habis itu. Dan adapun segala qawadih
Nah ni aqabatul qawadih pula. Ha. Artinya qawadih beberapa yang mencedera. Bab bala ni kan kita dah habis dah bala tu. Tambah-tambah kalau orang yang beriman Tuhan bagi bala banyak. Nah. Asyaddul bala. Asyaddun nas bala'at al-anbiya. Orang yang paling banyak, yang paling dahsyat kena bala ni al-anbiya. Sumal ulama. Kemudian ulama-ulama. Sumal al-amsal, pal-amsal. Kemudian yang semacam ni ulama dan yang semacam ni orang yang semacam ni ulama. Orang soleh dan sebagainya. Dan adapun segala qawadih. Aqabatul qawadih. Artinya beberapa yang mencedera pahala amalan orang yang salik yang berjalan kepada Allah. Hai. Kita ni sedang berjalan kepada Allah ni. Lagi tak mati duduk berjalan ke Allah. Ha? Tapi berjalan kita ni sungguh ke tak? Tak bersungguh. Tapi kalau kira jalan tak jalan, hang memang berjalan dekat Tuhan. Tapi ada orang yang memang dia letak dirinya berjalan. Dia panggil golongan orang yang salik. Orang yang salik. Dan dia ada orang yang pimpin dia. Dia salik ni jalan betul-betul, dia kena bertarikat. Bertarikat. Tapi bertarikat ni kita takut ni. Sebab guru tarikat kita pun, dia bukan mursyid tu yang kita takut tu. Ha, dia bukan mursyid. Dia bukan ahli kasyaf. Kadang-kadang dia bukan. Kadang-kadang dia bukan dapat hak pun untuk membai'ah. Bai'at. Sama kita di Malaysia, bukan ada sebenarnya. Tak ada. Semuanya, guru tu dia bagi bai'at. Sebenarnya dia bukan. Dia bukan guru yang dia punya khalifah. Dia boleh bai'at gitu aja. Aku pula Kedah tarikat Ahmadiyah. Dia pun boleh bagi bai'at, dia pun bukan khalifah. Tak pernah dengar Tok Uju Maklanan ke khalifah ke tak. Cuma ada-ada pengikut yang tak suk, tiba khalifah bukan, tak ada. Macam Arwah Fatih Mak Isa kan. Catat dia, dia bukan khalifah. Dia bukan khalifah, tapi anak mu'ibu berkhalifah. Ha, tapi dia boleh bagi ijazah. Khalifah ni dia mesti sepakat daripada guru tasawuf catatnya melantik. Kita tak tahu duduk mana, di Indonesia barangkali. Ahmadiyah juga. Ha. Ha, cuma lah ni, Ahmadiyah terbaru Syekh Fuad. Wallah alam tu, dia tarikat Ahmadiyah apa lagi, kita tak tahu. Ha, tu dia timur daripada Arab. Ha, tu kita tak tahu sangat. Jadi, bila kita ambil tarikat, maknanya kita ni sedang meletak di kita berjalan. Dia panggil perjalanan spiritual, perjalanan rohani. Ha, tapi yang nak bawa kita tu, Tok Guru dan zikir yang kita ambil. Itu bekalan kita. Dan Tok Guru pimpin bawa. Ha. Tapi lah ni kita tak ada apa. Kita ni bukan salik betul-betul lah. Berjalan menuju ke Tuhan bukan betul-betul lah. Beberapa yang mencedera pahala amalan orang yang salik. Orang yang salik ni orang yang sedang berjalan kepada Allah dengan perjalanan batin, dengan perjalanan spiritual, perjalanan batin, perjalanan ruh. Ha, tu. Dan iaitu beberapa yang mencedera ataupun dipanggil aqabatul qawadih amat banyak. Bahkan bermula segala sifat yang mazmumah itu, iaitu sekelam itu daripada qawadih. Oh, tu dia. Semua tu qawadih. Sifat mazmumah semua qawadih. Apa qawadih? Sifat kecelaan. Ha. Tapi nak sebut semua jenuh lah.
Ha, dia nak ambil hak ibu-ibu je. Hak kepala-kepala je. Mana? Tetapi asal sekalian yang sekalian beberapa yang mencedera kawadih ni, asal sekaliannya itu empat perkara jua. Ha. Hak lain tu porok cabang. Ha, cabang-cabang dia. Pertamanya, takabur. Takabur. Keduanya, riak. Takabur ni apabila kalau kira kita kiah dengan hak di atas tu, apabila dia dapat nikmat, dia tak boleh mengelak daripada hak tu, dia tak boleh lepas daripada rintangan nikmat, dia akan takabur. Kalau tidak pun rintangan yang ketiga, mana? Dia boleh buat kebajikan. Hadis itu akan keluar jadi takabur. Keduanya riak. Riak pun macam tu juga. Sebab tu ni penghalang ni. Duduk tengah ibadat main riak. Riak ni bukan nanti kena bala. Bala siapa nak riak bala. Tak. Tuhan bagi nikmat dekat dia. Timbul takabur, riak, ujub. Dan sum'ah. Syuhrah. Ha, nampak? Ha, tu situ baru kita nampak kata. Ha, kita nampak kata. Halangan kita ni bukan nanti bala musibah. Ha, kebajikan, ha, nikmat yang kita dapat dan kebajikan yang kita buat. Ha, begitu juga kebajikan yang kita buat. Barangkali boleh timbul takabur, riya, ujub dan sum'ah. Ha. Ketiganya ujub. Riak ni pertuntunkan amalannya kepada orang. Ujub ni apa dia? Heran dengan amalan yang dia buat. Ha, keempatnya sum'ah. Sum'ah. Sum'ah ni apa dia? Memperdengarkan amalan dia dekat orang. Sum'ah ni memperdengarkan amalannya dekat orang. Memperdengarkan amalan dekat orang ni. Hak ni banyak. Tapi lah ni tak dengar. Dengar cara headset. No? Banyak. Macam mana memperdengarkan, memperlihatkan amal ke orang? Salam tahajud. Tu dua abang korang dia buat tahajud tu. Buat tak buat, tak apalah cerita lain tu. Kalau buat pun, dia hantar buat apa? Cukai kadang ayat tu. Dia kat subuh. Tahajud, tahajud. Taklah dia abang buat. Tak aku tahajud, nampak bagikah? Taklah abang itu. Ni cukup banyak, betul tak? Tahajud, tahajud. Abang kata dia tahajud, tapi malu abang kata tahajud, tahajud. Nak buat macam tu, siapa boleh? Nak makik kencing kan, tengok jam 3:30, boleh. Tahajud, tahajud, lena balik. Dia pun terkemah lebay ni. 3:30 tahajud, padahal dia tulis tahajud, tahajud, pum, sen, sen, dia lena. Tapi kalau dia tak lena pun, tak payahlah. Tapi kalau dia nak kata, masa sebelum tidur tak apa. Pak Risha, malam ni jom kita pakat-pakat tahajud. Tak apa ni dah. Dia tengah malam duduk hambak tahajud, tahajud. Soalnya dia bangba, aku bangkit dah, hampa bila nak bangkit. Itu sum'ah yang kita kadang tak sedar. Dan syuhrah. Syuhrah ni popular. popular, masyhur, popular. Bermula tiga yang akhir ini, iaitu porok daripada takabur juga. Porok daripada takabur juga, tapi kalau kira asalnya, ada lagi di bawah mereka, tapi kalau kira yang nombor satu sekali, takabur. Tiga yang akhir mana? Riak, ujub, sum'ah ni, iaitu yang akhir, iaitu tiga ini porok cabang daripada takabur juga. Walaupun cabang, tapi part-part ini ada perbahasan ni dan di bawah mereka ada lagi yang lain. Ha, sebab tu dia kata apa? Asal sekalian itu empat. Takabur, riak, ujub, sum'ah. Tapi riak, ujub, sum'ah ni porok cabang daripada takabur. Ha, cabang dia. Jadi nombor satu kali takabur yang mula main. Bila main takabur, mula main riak, main ujub, sum'ah. Syurah tunjuk pasan. Bermula sekalian itu telah terdahulu sebutnya. Kita berhenti kat situ.
Wallahu subhanahu wa ta'ala misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamduka yang mulia jannatka wa sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya mudana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'adl bi fati wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka Allahumma min al-khaifin wa inabatal muhbitin wa ikhlasal munkirin wa syukra sabirin wa tawfiq siddiqin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.